أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير آيات 19 sampai 22 surah asy-syura berbagai-bagai tajuk yang ada di dalam ini. Yang pertama ayat yang ke-19 ya Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala firman Allah Maha lembut tadbirnya serta melimpah-limpah kebaikan dan balas dan belas kasihannya kepada siapa tu, kepada hamba-hambanya. Semua dia catkan langit bumi bita matahari dunia walaupun sekecil-kecil makhluk, terutama sekalinya kepada manusia hamba-hambanya. Ya lemah lembut belaka belas kasih kesia belah kepada hamba-hambanya. Lepas tu lagi ia memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya, sama ada orang yang durhaka maupun orang yang taat kepadanya. Dia bagi belaka. Nah, ni adalah menunjukkan bahawa limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya menurut aturan yang telah ditetapkan. Dia tanda sejak azali lagi. Lepas tu mengikut usaha masing-masing di atas muka dunia. Orang usaha banyak, rajin, sabar, maka dia beri banyak. Orang yang malas, kita sama-sama faham lah. Nah, orang yang tak sabar, orang yang tak usaha, Allah Ta'ala nak beri macam mana? Sebab Allah yang beri tu mengikut usaha dia, walaupun dia kuasa nak beri kepada siapa-siapa tanpa usaha. Tapi adat katanya, fitrah yang Allah Ta'ala buat, orang usaha akan dapat, orang tak usaha tidak dapat. Lagu tu lah. Walaupun Allah Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani, Maha Lemah Lembut dengan hambanya, tapi ia nak beri sesekara melihat ataupun rujuk kepada usaha yang diusahakan oleh seseorang. Nak kebaikan di dunia semata-mata menurut aturan yang telah ditetapkan, dan dialah yang maha kuasa, maha kuat lagi maha kuasa. Nah, wahwal qawiyyu al-azizu. Alhamdulillah. Mari ayat yang ke-20. Sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya, siapa yang kehendak mendapat faedah di akhirat, maknanya buat di dunia
tapi noknya pahala berturuh se sampai ke hari kiamat. Ini maksud dia. Tuhan katakan, kami akan memberinya mendapat tambahan pada peedah yang dikehendakinya itu. Maknanya, Allah akan beri kepadanya usaha. Kami akan memberinya kekuatan dan menolongnya supaya dia apa, mendapat kebaikan yang sangat banyak dan bertambahnya kebaikan sampai ke berlipat ganda, 10 kali ganda dan banyaknya sampai 700 kali ganda. Nazid lahu fi harthi, Tuhan katanya. Dan kami akan memberi mendapat tambahan pada peedah yang dikehendakinya itu. Maknanya siapa-siapa yang nak semua usaha dia yang dia ada usaha di atas muka dunia ni kerana Allah. Nak situ eh? Nak kerana Allah. Apabila dia letak cita-cita dan niat dia molek, walaupun khijae tu nampak khijae dunia, tapi apabila niat molek, dia akan berfaedah kepadanya sampai ke akhirat. Ada satu hadis Nabi SAW dari Ats-Tsauri, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia katanya, sabda Rasulullah SAW, bashir hadhihi al-ummah bis-sana'i war-rif'ah wan-nasr wat-tamkin fil ard, faman 'amila minhum 'amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Hadis ni ada di dalam Musnad Imam Ahmad nombor 5, itu juzuk yang kelima muka 134, dan di dalam Fathul Bari juzuknya kena muka 133. Nabi rakyat katanya beri berita gembira lah, congceng kaudi kepada umat ini dengan ketinggian, dengan kemuliaan, dengan kemenangan, dan akan adanya di atas muka bumi ini sampai ke hari kiamat. Nabi hai kamlang cai ceng kaudi kepada orang-orang Islam, hamba-hamba Allah, umat dia. Jangan putus asa. Jangan undur belakang. Jangan malah. Jangan betak. Jangan. Bahkan Nabi royak tinggi, mulia, agung dan kemenenge akan boleh kepada umat ni di atas muka dunia sampai ke hari kiamat. Cuma hadap berlaku, gotu berlaku gani, ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak uji setakat mana kah hamba-hambanya dapat bersabar dan cari jalan untuk mendapat kemenangan. Tapi Nabi tetap royak di dalam hadis dia ni, bisana'i war-rif'ati wan-nasri wat-tamkin. Tengok pak perkataan krop klum habis tiap-tiap kara. Nabi pun hubung hadis ni, faman 'amila minhum 'amal al-akhirati lid-dunya. Siapa-siapa di kalangan umat ni, umat Islam ni lah, amal ataupun bekerja satu amalan akhirat kerana dunia. Tengok ni, balik-balik. Hak sepatutnya kita buat semuanya amalan untuk menuju ke alam akhirat. Tapi ada setengah-setengah orang buat amalan akhirat kerana habuai dunia. Dia tak ada nak pahala ni. Tapi dia nak ke duit, nak kepada cusiang, nak kepada orang puji dia, nak gotu, banyak kara yang dia duduk buat dalam hidup dia. Kalau kita gambar dengan agama kan, tak pakai gawah dia duduk buat. Letih saja. Nabi pun kaya, lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat sikit lagi orang pasal ning tak boleh pasal kara.
rugi free ya. Siapa di akhirat nak pahala? Mana Tuhan balas hak aku duk letih, tak rok lelah, penat, tak rok. Go tu go ni. Tapi Tuhan katanya hani tengok. Kosong dah lebuk mu. Sebab apa? Mu boleh dah masa duduk di dunia. Orang puji mu dah. Orang wi belaka dah kepada mu, hak mu duk nak. Sebab tu ayat 20 dalam surah Asy-Syura ni adanya ia kait dengan beberapa ajaran Nabi dan ulama-ulama mari duk hurai. Saya royak kepada kita so. Satu kisah yang bukan satu kisah dah. Nabi royak di dalam hadis. Nabi kata tiga golongan ni sebagai iktibar dan botrian kepada kita. Nabi katanya dibawa orang tiga orang. Yang pertama orang yang banyak sedekah. Banyak sedekah. Kau tu kau ni. Bila siapa di akhirat tu he tanya. Buat apa dengan amalan mu? Dengan usaha mu kau tu kau ni. Dia kata nak cerok ni makna apa? Tak ada kira jalan mana, jalan kecil, jalan besar, ikut temu dengan orang tu dia panggil nak cerok. Kita sedekah belaka Tuhan. Tuhan royak ke dia katanya mung bohong. Mung buat kerana mung nak wi orang puji mung. Dalam istilah hadis Nabi katanya mung nak wi orang katanya mung ni jawadun. Jawad artinya orang hati murah. Maka Allah suruh malaikat ambil orang ni lepas masuk dalam api ni aku pium. Yang pertama, orang yang kedua, orang yang pandai baca Quran. Orang tu alim. Baca Quran kat Masya Allah. Orang pakat teriak belakang. Alik belakang dia. Maksudnya bila dia baca dalam semaya, dia duduk niat. Oh tengok suara aku sedap wey. Ada roh orang lebih pada aku. Lepas ada tu saya lagi 100 ribu duduk tunggu bela-bela dah. Aku jadi terimeh ni, sejik ni. Nak 100 ribu duduk. Ni, ambil kalah bela-bela dah. Semalam mai berapa? Dua malam berapa? Ha tu. Dia kira bela-bela dah. Dengan ilmu, yang duduk ngajar, yang duduk ceramah, duduk gapo. Semua tu kerana dunia belaka. Sungguh katanya orang yang nak keruik. Tapi hati orang pasal itu, dunia. Oh, tamnai aku naik cerak ni. Kalau dia aku pandai gani, duit duduk tunggu bela-bela dah. Khisi duduk tunggu bela-bela dah. Ini saya tambah nak jadi gambar kepada kita. Tuhan tanya sikit lagi. Muat gambar tu. Dalam masa hidupmu. Oh, kita baca Quran sama Tuhan. Kita kajeng. Orang dengar, orang wayak katanya sedap belaka suara kita. Go tu. Ilmu kita duk ngajar orang, wayak kepada orang. Tuhan katanya membohong. Anta kazzab, membohong. Tapi mung buat semua tu kerana habue dunia. Orang puji mung. Mun nak karuit nak kepada tamnai go tu goni. Ambil apa suruh malaikat ambil orang pasal ni. Jom. Lapa masuk dalam api ni aku. Yang ketiga, orang mati syahid fi sabilillah. Orang mati syahid Tuhan tanya lagi tu tak? Muat gapo tik dalam hidupmu? Oh, kita perai Nabi, kita perai Tuhan. Kita mati syahid ni, tengoklah darah penuh lagi. Tuhan tanya lagi tu, tanya tu, membohong. Tuhan tanya, Tuhan kaya. Oh, bohong ke mana Tuhan? Ni kita mati syahid ni. Tuhan tak. Mung niat masa mu nak perai tu,
Mu nak wi orang pakak panggil mung, katanya mung ni adalah pahlawan. Pahlawan ni maknanya wirak burut. Orang yang buat jasa kepada tanah air dan sebagainya, nama mung akan dikekalkan. Gotu goni gotu goni orang apa kak caruk nama mung ni lah orang yang bela negara, gotu goni dan sebagainya. Tu hai katanya mung bohong. Mung mati bukan mati syahid dak. Tapi orang mung nak wi orang dak sebut nama mung lepas pada mung mati, royak kepada malaikat, ambil orang ni, lepas masuk dalam api neraka. Ning hadis Nabi yang Nabi sebut tiga golongan manusia. Orang mati syahid, orang pandai baca Quran dan orang ada ilmu dan orang yang banyak sedekah. Semuanya kena masuk di dalam api neraka. Kalau kita tengok di dalam hadis, dia panggil hadis tarhib. Hadis beri peringatan dan amaran. Bukan arti katanya tak boleh mati syahid, tak boleh ngajar Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh sedekah, bukan. Tapi nak jadi tiap-tiap orang niat lakalah ikhlas molek. Niat ikhlas molek. Patut kita kena ingat so lagi, nafsu kita dan syaitan dia selalu duk tipu ni. Syaitan nak tarik kita, siapakah ikhlas pun dia tak siwi ada dalam hidup kita. Lepas tu tambah-tambah nafsu kita kata, dia nak lagu tu. Bawa molek lagi. Sebab itulah Allah raya di ayat ni, siapa-siapa yang nak habuwe dia di akhirat, nazid lahu fi harthih, maka Allah akan tambahnya dalam usaha dia. Harthun, harthun ni dalam bahasa Arab dia panggil tanuh, tanuh kosong untuk kita menani. Harthun dalam suratul Baqarah ada, nisa'ukum harthun lakum, biningmu tu adalah supo dengan tanuh hok mu nak nani. Mu nak tani gapo, nak galo ko, nak nyaku ko, nak gapo, ikut mu nak wak kubai ke ko gapo, ikut mu supo juga. Tuhan katanya nazid lahu fi harthi, kami akan tambah kepada orang hok usaha di muka dunia dengan sebab ia nak kepada akhirat, maka hok dia du usaha semua tu bukan sekadar tu saja dak, tapi Tuhan janji aku akan tambah lagi kebaikan kepada mu, jadi barakat, jadi banyak so. Tapi waman kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, siapa-siapa yang nak duk usaha hidup dia ke arah ke dunia semata-mata, dunia semata-mata, otak abuk gaji dia panggil, otak abuk kayu lagu tu, go to goni go to dunia, goni goni dunia, dunia semata-mata, tu hak kata kena nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang dan sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata. Ini tak ada arah wal iazubillah. Kami berikan kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan. Boleh dunia. Sebab tu hadis saya baca tadi, ni hidup sini. Tuhan raya, yalah membolehlah dunia. Aku wira. وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ, dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagia pun di akhirat kelak. Rugi semata-mata rugi. Tengok masa nak habis. Sikit. Sebagai buat bandingnya kepada kita. Hak ni saya pun baca dalam poster juga. Orang atas tengok, oh boleh pengajar. Dia katanya, kita bila kita minta air segelah, tak kira lah air gapo pun, hak panah ke hak sejuk, orang buat mari kepada kita air dan gelah. Bukan? Dia tak atas meja. Tapi kalau dia kita minta gelah saja, minta gelah saja, orang buh dah air ke kita. Tak. Sebab kita minta gelah. Orang pun buat air gelas saja.
ambil daripada perkataan ini, kita bila kita minta akhirat, Allah Ta'ala akan bui kepada kita dunia dan akhirat. Tapi kalau dia kita minta hanya dunia, buat hanya dunia, akhirat tak ada. Gambar katanya supaya kita minta air saat ini. Air je lah. Okay, air dua kali tu. Walaupun kita tak ada fikir katanya, air dan gelah. Dua kali tu duduk sekali. Tapi dia minta gelah saja, ulas sekali lagi ni. Dia kita minta gelah saja, bermaknanya gelah saja yang mari. Air tak ada. Boleh jadi kita tak pakai air batu ke, kita nak pakai air tamada ke, ataupun apa, ikut. Tapi gelah-gelah saja. Sebab apa? Sebab kita tak ada minta air. Ha, itulah. Bandingnya, itulah Nabi ajar kita supaya banyak kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lepas tu minta tambah lagi. Wa qina azabannar. Inilah doa yang banyak sekali Nabi. Doa, minta, minta, minta. Sebab minta di dunia, hasanah di dunia, semua masuk berbagai-bagai benda hak kita berhajat. Kesihatan, kekayaan, kemuliaan, ilmu agama, akhlak mulia, betul dalam cara hidup. Gotu goni, gotu goni. Hak ni hak kita duk nak. Hidup kita maknanya hidup jalan yang lurus. Akhirat sikit lagi, wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat tak ada rahak lain. Surga saya. Ni ulama hurai ayat ni, hasanah di akhirat surga saya. Sebab apa? Tak ada dah. Duk nak benda lain. Dan bila masuk duduk dalam surga, sihat, muda, duduk pun sedap, bini banyak, seronok. Tak ada kena duk semaya puasa dah. Tak ada kena, tak ada, tak ada, tak ada. Benda hak Tuhan bangkap kita, Tuhan wajib kita, akhirat sikit lagi tak ada wajib dah benda tu. Nya jamung kita, sejamung-jamung, sungguh-sungguh. Nak makan banyak mana, acik perut boyang pun, ikut mung lah. Mung tak mati dah, mung tak ada penyakit dah. Ha tu, dan le syurga sikit lagi. Tapi mitok sah lagi, wa qina azabannar. Dan jauhkanlah kami, ataupun peliharakanlah kami daripada api ni aku. Sebab apa? Pelat dunia, pelat-pelat syurga, maka puk gi ke ni aku. Wala'iyazubillah. Sebab tak ada jalan lain. Di akhirat sikit lagi, kalau tak syurga, niaka. Kalau tak niaka, syurga lah. Itulah yang kita ada usaha supaya kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Marilah kita pakat betul semua tiap-tiap cara dalam hidup kita semasa di dunia ni. Dan lepas ada mati, tak ada dah nak boleh qada, nak klik semula, nak teriak, tak ada dah. Marilah kita usaha ketika kita masih lagi bernyawa dan masih lagi boleh fikir, boleh pilih oleh kita sendiri, insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.